Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Berjumpa lagi kita hari ini untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita yang selanjutnya. Kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Oleh karena itu, jangan lupa 3 hal penting yang harus kita lakukan untuk menghindari COVID-19. Apa saja? Yang pertama adalah gunakan masker ketika kalian keluar rumah. Yang kedua, cuci tangan menggunakan sabun minimal 20 detik. Dan yang ketiga, hindari kerumunan atau jaga jarak, ya, sehingga kita akan terhindar dari COVID-19. Baik, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1, halaman 41 sampai dengan 51 pada buku revisi 2017. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, tentunya seperti biasa kita pahami dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, kita mulai. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan setelah membaca teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kita diharapkan mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Yang kedua, mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan. Menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Selanjutnya, setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, diharapkan kita mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui sebuah peta pikiran. Selanjutnya, setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, diharapkan kita mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran, ya. Dan yang terakhir, setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, diharapkan kita mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Sekarang, mari kita pelajari pembelajaran hari ini. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena apa? Karena banyak sekali negara-negara yang menginginkan Indonesia sebagai negara jajahannya. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kayanya Indonesia. Kaya dengan sumber daya alam seperti rempah-rempah, minyak bumi, dan lain-lain. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu bersama. Bacalah teks berikut. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda, kemudian negara-negara lainnya. Pada saat itu, pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai dengan 1950,
telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Kita lihat pertempuran Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Makanya pada setiap tanggal 10 November kita dihimbau untuk memperingati Hari Pahlawan karena ini hari perlawanan terhadap tentara-tentara Inggris yang menggempur Indonesia dari darat, laut, dan udara. Berdasarkan teks di atas, isilah peta pikiran berikut menggunakan kalimat efektif, ya. Di mana untuk hal tersebut kalian harus paham dulu apa kalimat efektif, apa yang dimaksud dengan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apa itu unsur SPOK? SPOK itu adalah S itu subjek, ya, dasar kata, predikat, kemudian objek, kemudian keterangan, ya. Adapun ciri-ciri kalimat efektif adalah yang pertama memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat, ya. Yang kedua menggunakan struktur bahasa yang tepat, ya. Selanjutnya memenuhi kaidah ejaan yang berlaku atau disebut dengan EYB, ya. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Nah, tugas satu, ya, buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kamu buat. Gunakan kalimat efektif. Tadi kan sudah ada peta pikiran. Silakan kalian buat di situ pertanyaan-pertanyaan. Kemudian tuliskan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, soal yang kedua adalah apa kira-kira makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya tersebut. Ya, gunakan kalimat-kalimat efektif untuk menjawab soal tersebut. Ya. Baik, kita lanjut. Pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak
perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah. Misalnya pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Nah, sekarang kalian tadi pertama tugas 1, sekarang tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah kalian Bapak minta cari informasi tentang pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer. Nah, di sini kalian Bapak tugaskan mencari informasi, misalnya pertempuran Ambarawa. Nah, pertempuran Ambarawa ini kalian cari informasinya, tempatnya di mana, kejadiannya kapan, tanggal berapa, tahun berapa, dipimpin oleh siapa sajakah pertempuran tersebut. Ya, itu tugasnya. Ya, yang ada tiga ya. Setiap pertempuran kalian cari tiga informasi. Yang pertama tempat kejadian, yang kedua siapa yang memimpin kejadian tersebut, atau apapun cerita tentang kejadian tersebut silakan ditulis. Kemudian yang ketiga, kapan terjadi kejadian tersebut, mulai dari tanggal, bulan dan tahunnya. Jadi ada tiga tugas nih. Jadi untuk tiga tugas ini, untuk pertempuran Ambarawa 3, untuk pertempuran Medan Area ada 3 juga, yaitu tempat kejadian, waktu kejadian, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Nah, jadi ada 3. Nanti kalau 3-3, yang pertama 3 informasi, yang kedua 3 informasi, kemudian sampai 5 informasi ini. Jadi 5 kali 3 jadi 15 informasi yang kita dapat. Ya, kamu boleh mencari sumber dari manapun, termasuk internet, boleh. Karena kalian tidak bisa ke sekolah untuk membuka perpustakaan dan mencari informasi di perpustakaan, kalian boleh menggunakan internet sebagai sumber informasi. Ya, oke. Nanti tugas ini dikumpul pada waktu yang kita tentukan. Oke. Lanjut. Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing? Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh para pejuang terdahulu. Mereka menyesuaikan keadaan lingkungan untuk menghadapi serangan-serangan dari para penjajah. Karena di Indonesia identik dengan hutan, maka dulu para pahlawan melawan para penjajah dengan menggunakan cara bergerilya. Sembunyi di hutan ketika siang hari, pada malam hari akan menyerang para penjajah. Dengan strategi seperti ini, sehingga Indonesia menang. Baik, sekarang kita coba amati. Ya, setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah kamu pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cecak? Mari kita amati gambar berikut. Yang pertama, gambar ayam. Kita lihat ayam di kakinya, ya, ciri khasnya. Kemudian paruh, ya, kita lihat. Kemudian ada bebek, kita lihat kakinya, parunya, bulu dan lainnya. Kemudian ada ikan, ya, kita lihat. Kemudian ada cecak, ya, di sini bisa kita lihat beberapa hewan, ya. Pertanyaannya, apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut?
apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Ya, ayam. Ciri-ciri ayam yang pertama, paruhnya runcing, kemudian memiliki ceker, ya. Kemudian ciri-ciri habitatnya adalah tempat yang kering. Kemudian bebek, paruhnya pipih, kakinya berselaput. Ciri-ciri habitat adalah tempat yang berair atau lembab, ya. Jadi hewan seperti bebek ini lebih suka di daerah yang berair. Ikan, ciri-cirinya memiliki sirip, memiliki insang untuk bernapas. Kemudian habitatnya tentu saja di air. Kemudian cecak. Cecak, ciri-ciri hewannya adalah memiliki zat perekat pada tangannya sehingga dia bisa berjalan di dinding. Kemudian mampu memutuskan ekor, dan kemampuan ini disebut dengan autotomi, ya. Ciri-cirinya, habitatnya adalah di dalam rumah atau tempat yang kering, ya. Kemudian apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Tentu saja ada, ya. Apa itu? Kita perhatikan. Misalnya ayam memiliki paruh runcing agar memudahkan mematuk makanan di tanah. Bebek memiliki kaki berselaput, gunanya untuk berenang. Kemudian ikan memiliki insang untuk bernapas dalam air. Cicak memiliki perekat pada tangannya agar mudah merayap di dinding, ya. Kemudian ada lagi hubungan yang lain, ya. Baik, kita lanjut. Pernahkah kamu mengamati bebek berenang di kolam? Mengapa bebek dapat berenang dengan baik? Jadi bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makanan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya, ya, seperti ini, ya, agak pipih, ya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di danau, bebek biasanya mengibas-ibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Tentu nanti akan berbahaya bagi bebek, ya. Bayangkan aja kalau kita kelamaan berenang di air, kemudian tidak dikeringkan badan kita, kita bisa sakit. Begitu juga bebek. Tetapi bebek memiliki kemampuan untuk mengeringkan badannya dengan cara mengibas-ibas bulunya, ya. Seperti itu. Kemudian di bulu tersebut ada minyak sehingga air yang menempel akan terlewat karena licin pada bulunya, ya. Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang, ya. Nah, sekarang tugas ketiga atau tugas yang terakhir, ya. Tugasnya adalah amati tiga hewan yang ada di sekitarmu. Berdasarkan pengamatanmu, catatlah ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta habitatnya. Tulis laporan berdasarkan pengamatanmu pada tabel berikut ini, ya. Misal nih tadi di sekitarmu ada ayam misalnya. Di sini tulis ayam, ciri khususnya kira-kira apa? Kemudian ciri habitat. Tapi usahakan yang selain yang kita pelajari tadi. Boleh sapi, boleh kucing ataupun yang lainnya. Selain yang tadi kita pelajari. Agar ilmu kita bertambah, ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita bertemu lagi besok. Jangan lupa tekan subscribe, like, and share kepada teman-teman kalian agar pembelajaran ini lebih bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.